Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin cemilan buat anakku di rumah, yaitu aci kecepit. Bahannya, siapkan kulit pangsit, ini ukuran sedang, potong menjadi 3 bagian. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, potong lagi menjadi 3 bagian. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan sampai selesai. Terus siapkan wadah. Masukkan tepung tapioka. Lalu bawang putih yang sudah saya haluskan. Lada bubuk dan kaldu ayam. Setelah itu kasih air mendidih secukupnya, aduk sampai merata. Nah, setelah saya uleni jadinya seperti ini, lalu saya kasih tepung terigu, diuleni lagi. Nah, setelah selesai aku uleni, kita bentuk bulat-bulat kecil seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu siapkan kulit pangsit yang sudah kita potong tadi, kita basahi dengan sedikit air. Nah, namanya juga aci kejepit, jadi kita jepit seperti ini. Lakukan sampai semua adonan terjepit sempurna. Nah, inilah hasilnya. Ini baru setengah adonan. Nah, ini kita goreng dulu. Panaskan minyak goreng. Setelah panas, aci kejepit yang kita buat tadi kita goreng sampai berubah warna kuning kecoklatan. Nah, kita bolak-balik seperti ini pelan-pelan biar matangnya merata. Sekarang sudah berubah warna kuning kecoklatan dan sudah matang, kecilkan apinya. Lalu kita angkat dulu. Setelah itu lanjutkan menggoreng sisanya tadi. Nah, setelah matang inilah hasilnya yang original, bisa dicocol dengan saus tomat atau saus sambal. Yang separuh lagi aku kasih bumbu balado ataupun bumbu barbeque, atau juga boleh ayam panggang atau sapi panggang. Kita kocok-kocok seperti ini. Nah, sekarang yang aku kasih bumbu balado, inilah hasilnya. Ini rasanya sangat gurih sekali, sangat enak sekali. Yang original pun tak kalah enaknya. Nah, teman-teman, bikinnya sangat mudah kan, buat cemilan untuk anak di rumah. Pasti mereka suka dan lagi minta lagi dan lagi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe, komen-komennya juga, dan share pada sosial media teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.